Dr. Angela Adinda Nurina Perkasa Hendro Priyono. Rasa senang dan bangga tak terbendung dari Jenderal TNI Andika Perkasa, Hetty Andika Perkasa dan keluarga atas berhasilnya seorang anak mencapai cita-cita menjadi seorang dokter. Sebanyak 137 dokter muda Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dilantik dan diambil sumpah dokter. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pelantikan dokter periode 1. Tahun akademik 2022-2023 Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Pengambilan sumpah dokter baru Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Calon dokter baru disilakan untuk menempatkan diri. Angela Adinda Nurina Perkasa Hendro Priyono menjadi salah satu di antara 137 dokter muda yang dilantik dan diambil sumpahnya di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada. Saya di hadapan Dekan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Sebagai dokter dengan ini menyatakan Bersedia mengucapkan sumpah dokter sesuai dengan agama atau kepercayaan yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya. Dr. Angela Adinda Nurina Perkasa Hendro Priyono. Rasa senang dan bangga tak terbendung dari Jenderal TNI Andika Perkasa, Hetty Andika Perkasa dan keluarga atas berhasilnya seorang anak mencapai cita-cita menjadi seorang dokter. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Ibu Kaprodi, dan semua Civitas Akademi yang dengan sabar, penuh pengertian, membimbing adik-adik kita ini sehingga sampai dengan hari ini mereka diambil sumpah dan berhak menggunakan nama dokter ya. Para orang tua, kakek nenek ada di sini, kami semua bangganya setengah mati. Begitu melihat satu persatu adik-adik tadi maju, pertama disumpah dokter, kemudian kedua menerima sertifikat. Mungkin bagi orang tua yang tadi, beberapa orang tua kan juga profesinya dokter, mungkin gak terlalu surprise. Kami-kami ini yang orang tua gak ada yang dokter, ini merasa sangat luar biasa.
Thank you.